kamu sunat hari ini. Detik-detik sunat. Oke. Wah, ini Vic kabur ini. Tangkap Mas Joko. Nah, ini susah banget guys, Endul mau dijak sunat. Hei, ayo Dul. Tangkap. Ayo. Mas Joko. Duh. Tapi aku takut. Kenapa? Wes enggak apa-apa. Enggak usah takut. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Openingnya podo ngene aku tomu. Apa? Ini kan spesial Islami asal. Oh, iya. Oke. Okay. Kita hari ini mau nyadran. Lu kok nyadran? Bukan, enggak nyadran. Masih jauh loh puasanya lo. Mau nyadran. Oke, okay. Bukan nyadran Mas yo, tapi hari ini kita mau nyunatin si Endul. Yakin gila ini. tapi Endul udah tahu enggak kalau kita mau sunatin? Dia belum tahu. Cuma kita udah ngasih tahu ke orang tuanya, ayah ibunya udah kita kasih tahu. Dan mereka okay, kalau mau disunatin silakan gitu. Jadi ini sementara Endul ditahan di rumah. Oh, ditahan di rumah. Jadi kita udah kerja sama orang tua Endul. Sekarang udah kesini. Oh gitu. Dan gimana? Kita juga sudah pesan Bang Supit Mas Yo. Udah pesan juga. Bang Supit udah pesan. Kira-kira ekspresinya Endul gimana ya kalau disunatin kayak gini, kaget gini? Nah itu makanya itu. Pasti dia ya, apakah mau nangis atau apa mau kabur atau malah mau apa berani udah bawain si Kevin. Nah ini untuk ya, menenangkan si Endul ya, karena Endul biasanya sama Kevin, saat sakit juga sama Kevin. Ya udah, langsung aja kita menuju ke rumahnya Endul. Kira-kira ekspresinya gimana? Lebih baik nggak usah dikasih tahu dulu aja. Terus? Waktu di dalam mobil dikasih tahu, jadi biar dia nggak bisa kabur. Tapi kan kita kayak gini ya. Nggak apa-apa, dia kita nanti ngomongnya mau ngaji dulu aja. Iya. Oke. Siap. Langsung aja guys. Berangkat guys. Yuk. Mobil. Oke, sini detik-detik mau sampai rumahnya si Endul. Nah, Mas Yoh, aku malah deg-degan nih. Aku juga deg-degan nih. Aku mah rasanya pengen pipis, pengen apa ya. Dia yang sunat tapi aku yang tegang. Nervous kayak gitu maksudnya. Iya benar. Jadi ingat masa lalu kita gitu loh, waktu mau sunat. Nah, dulu itu kita kalau mau sunat pagi maksudnya. Iya. Pagi itu pun kita diantar pakai motor. Nah, itu orangnya loh. Mana. Yes. Kita lihat ekspresinya Mas Nemo. Kayak iya, Molly. Iya. Molly. Gitu tuh. Halo, Dul. Oke. Hey. Yura popo kan tak petuk. Ini surprise buat kamu. Sini. Kamu tengah sini. Kamu tengah aja dulu. Kamu tengah aja. Tengah aja. Oh. Ayo. Kok. Nah. Ini mau ngaji. Mau ngaji dulu. Ya, Adrian. Ya, Kevin ini biar di bawah. Nah, kita bawa ke Kevin. Kevin. Ya. Ngaji dong. Bawa topeng dong. Gak apa-apa. Kamu biar anteng kalau bawa itu. Apa ayah ibu ada di rumah? Ada. Oh, memang sengaja tadi nganu kalau enggak boleh ke sana. Enggak tahu. Nah, jadi biar hari ini kamu aku ajain ngaji. Ngaji kan tuh. Biar kamu jadi anak yang pinter yo. Selain tadi ayah enggak bilang kalau mau diajakin ngaji. Enggak. Aduh. Ngomongnya cuma enggak usah ke Mas Yoh dulu gitu. Okay. Di rumah masak apa hari ini? Di rumah masak ada deh. Iya deh. Oke deh. Kita di rumah juga masak enak-enak loh, Dul. Iya, buat kamu spesial. Karena ini hari spesialnya Endul. Iya. Ulang tahun enggak sih? Enggak. Oh, enggak. Tapi aku udah masak warna-warna ya. Spesial buat kamu. Yuk kita jalan ke tempat ngaji. Oke. Kita jalan-jalan dulu. Alhamdulillah. Berarti kamu Dul, kamu sudah siap toh? Siap. Ya, sih. Sudah siap. Oke, siap. Nanti banyak mainan-mainannya loh. Oh, mantap. Nah, Dul, nanti setelah ngaji, nanti kamu mau beli kale kata Nek. Oh. Ya, semoga bisa tercapai yo. Amin. Oke. Alhamdulillah. Oke, Mas Yo, kita langsung saja melaju. Lanjut. Yes.
di sebelah mana tahu lo sampai. Nih, bentar lagi sampai kok. Heeh, bentar lagi sampai, Dul. Ayo cepat. Mana udah enggak sabar? Udah enggak sabar. Pengen beli kaelek. Ya bentar kok. Nanti kalau udah ngaji terus berdoa semoga diijabahi gitu. Iya. Minta sama Allah. Oke. Cerita ya, Bu. Cerita aja, Mas. Gimana, Mas? Cerita aja. Gila apa kamu mau diomongin sekarang? Tapi kasihan ya. Nanti kaget gimana? Iya, Mas, justru kasihannya biar di sini. Tapi bener loh, Mas, kalau nanti ceritanya di sana dia malah lebih kaget loh. Ya udahlah, gimana? Udah ceritalah. Ya. Oke. Tul. Jadi gini, tadi malam itu aku sudah sepakat, kita sudah sepakat ngomong ke ayah kamu bahwa hari ini kamu ngaji. Iya, habis itu ngaji. Iya, habis itu ngaji. Terus, tapi sebelum ngaji kamu harus, kita mau kemana, Mas Yoya? Kita mau ke Bongsu Bet. Mas Yoya. Ya kamu sunat hari ini. Kita udah sepakat, Dul. Udah. Gini. Aduh. Iki aku nakur disupet malah. Iki. Malah dicetakin. Tul, sakit. Punya yang sakit. Kamu tidak besar, Dul. Tapi aku gak mau sunat, Mas Jo. Apa gak malu sama teman-teman kamu? Aku sunat semua, masa kamu gak sunat? Dengerin, Tul. Masa Allah, masa Allah. Ayo, Mas Jo. Gak apa-apa itu, sakitnya cuma sedikit. Kayak di ini, golok itu ya, sunat lah. Sunat. Kayak di golok. Kayak jenis pakai golok enggak sakit, cuma dikit. Jangan. Udah. Lolo sih. Gimana ini? Ayo. Ini enggak pakai sunat lagi. Enggak, Tul. Sunat itu enggak sakit, sehat. Ya apa kamu kalau mandi di sungai sama teman kamu enggak malu? Malu. Masih kiwir-kiwir enggak malu. Ya kamu masih gini-gini. Udah, makanya kenapa kita pakai baju muslim ini. Enggak, kita soalnya kita udah musyawarah semalam. Enggak sakit, Dul. Enggak sakit beneran. Cuma dikit. Enggak mau. Cuma kayak ke iris itu loh. Aku enggak kasih tahu. Sekarang atau besok sama saja kamu. Akhirnya kamu juga sunat. Walaupun sekarang atau besok. Itu loh. Sama aja. Mending sekarang ya, Mas Jo. Mending sekarang soalnya kalau dikasih uang. Apa? Ntar itunya makin tebel nggak bisa diiris. Mas Yo, tapi katanya Mas Aldo penipin itu kayak kegigit harimau, Mas Yo. Enggak gitu, enggak, Mas Yo, enggak. Jangan kayak gitu, Mas Joko. Ngawur, Mas Joko ini, Mas. Enggak. Kalau zaman sekarang itu, langsung disuntik. Udah modern. Nah, kamu takut enggak sama suntik? Aku takut suntik. Yaudah, nanti enggak disuntik. Kita udah pesen langsung sama aja diiris ya. Langsung diiris mau. Huh? Ya. Dia takut suntik berarti langsung diiris aja digunting. Pokoknya kamu hari ini harus sunat, pokoknya sunat. Tapi aku mau suntik. Loh, terus gimana? Enggak suntik. Udah langsung potong aja. Tapi lu sakit lu. Paling kamu pingsan langsung aja. Mas Jojo malah naku-naku. Ayo, makanya enggak mau dibius. Aku enggak mau suntik. Yaudah, nanti enggak usah suntik, tapi kamu harus sunat. Sunat ya. Yo. Enggak sakit. Benar. Tapi ada yang ngarune syaratte. Apa syaratte? Jan Mas Yo. Jan. Belum udah main aja. Jan Mas Yo di Alfamart, Mas Yo. Aduh, gimana? Nanti kan juga dapat jajan. Enggak mau, aku mau jajan di Alfamart. Ntar aja. Habis sunat nanti. Sekarang, ayo, wes aku enggak mau sunat. Ya ampun. Tapi janji kamu mau sunat ya? Jajan. Ya, tapi janji. Janji. Janji lu. Oke, guys. Jadi untuk menuruti agar Ndul dia mau disunat, mau enggak mau saya mengeluarkan uang lagi. Demi kebaikan si Ndul. Demi kebaikan si Ndul dan juga kesehatannya si Ndul. Iya. Betul. Memang memang sunat itu biar lebih sehat maksudnya. Iya, betul. Lebih bersih gitu. Lebih bersih gitu, Ndul. Oke. Oke, guys, kita cari jajan dulu biar Sindul lebih tenang dan juga lebih berani. Oke, ikutin kita terus, guys. Pasti ada yang seru nih. Gimana? Oke, lanjut, Mas Yo. Sunat. Yes. Sindul, kita sudah sampai. Kamu mau jajan? Kalau orang mau sunat itu harusnya tengah. Wah, manja. Yes. Manja. Oke lah, demi kamu enggak apa-apa, Dul. Yuk.
kita beli jajan Mas ya. Oke, sebelum sunat. Detik-detik sunat. Oke. Iya. Wala. Wah, kayaknya banyak ini Mas Ado. Bayar repot, repot. Ayo cari apa dulu? Beli apa? Maju dulu. Waduh. Oh, kanan situ. Enggak tahu kanan kiri. Oh, enggak apa-apa ini. Apa? Ayo ayo terus. Cepat. Yang kamu suka apa? Yang kamu suka ambil. Susu. Ya wis ambil. Ambil. Ambil enggak usah mikir. Bos. Wis. Yo, ambil ambil. Nah. Wis, yang lainnya, lainnya. Snack-snack. Ambil ambil. Yang mana? Citato. Oh, itu di rumah ada, Tul. Rumah ada, Tul. Yang ini yang apa? Kentang-kentang atau apa, wis? Oh. Yeah. Nah, oke. Okay. Wah, siap-siap bangkrut ini Mas Nemo. Iya. Ayo, ayo. Ini surganya Antul loh ini loh. Iya, surganya Antul. Susahnya aku. Apa? Apa? Wah, ini. Oh, oke. Okay. Pampers. Ya, nanti kalau pipis di nganu gimana? Mau enggak? Ya oke, okay. Kita ikuti lagi, guys. Poki-poki. Yo. Bangkrut sadurunge. Yo. Ayo, ini lho. Racun tikus iki. Langsung ini lho, tikus. Mas Joko gimana? Turutin aja. Turutin aja ya, Mas, daripada nanti susah-susah. Iya, benar. Ya wis. Mana ini? Wis, ambil. Aduh, aduh. Yo, yo, yo. Udah kayak uang kaget ini, guys. Wah. Wah, apalagi ini? Banyak banget toh ini. Wah, ini banyak banget, Mas Nemo. Aduh. Aduh ini malah bangkrut kayak gini caranya. Wah ini Dul kalau sunat itu gak boleh makan es krim. Bener. Eh? Nah, tapi kalau makan es krim nanti sakit. Jo kayaknya enak sama Jo. Nah ini kamu yang mau Eh? Ini loh. Mana? Mochi ini loh. Oh, aduh. Lezat ya? Ini mochi ini loh Mas Ado. Jangan yang itu. Ini aja. Eh, yang sunat kan Dul bukan kalian. Oh. Wah, aduh malah ngingetin kamu. Ambil banget tuh. Ngeri ini. Udah kayak berapa ini? Udahlah. Sunat malah mau makan. Udah, yuk bayar yuk. Udah, bayar. Oh. Berapa, Mbak? 52. Kurang 2.000. Iya. Wah, oke, udah. 52. Coba kembali nih diambil aja enggak apa-apa. Kurang. Emang pas. Terus apa-apa. Masih Mbak ya? Oke, yo. Ye, kita sunat. Endul sunat. Hei, sini Dul. 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 Apanya? Helm. Buat apa helm? Enggak tahu. Kan habis helmnya. Wis. Kan habis ini mau ada helmnya. Remo ana ana. Ya wis. Enak dul. Aku minta dul. Minta dul. Satu aja. Satu. Enggak icip dikit. Oh, dul. Dikit-dikit aja dul. Dul. Ya dul, minta dul. Masak jajan banyak kali. Oh. Dul, cepat ah satu-satu bae. Mosok cuma diliatin doang. Ah, enggak mau kalau kayak gitu kok. Ah, pelit ah. Sunat enggak usah dikasih amplop bae lah. Bener. Ngapain enggak mau sunat? Hah? Gak mau sunat. Wah, ini kondisinya susah ya Mas Ado. Susah ini, Mario. Repot. Mana, Mas Ado? Dul, kalau bagi kita nanti sunatnya gak sakit loh, Dul. Nah, oh, Dul. Kita mau minta dikit. Kalau satu kulit itu nanti sakit loh, Dul. Enggak, satu, Wai, satu. Kasihan Mas Ado itu loh, ngasih ngeces. Satu buat potongan sama... Dikit aja deh. Astagfirullah. Masya Allah guys, cuma segini. Nah, ya, nanti potongan kamu itu lebih besar tuh lebih panjang daripada ini. Masuk kasih segini masuk lihat masuk. Ulu oh, pengawuran. Kamu enggak mau sama makan lah. Dah sekarang kamu nikmatin makanan kamu dan siap-siap disunat. Iya. Dipotong. 10 menit lagi kita udah mau sampai ke Bong Supit ya Mas. Betul. Ayo. Cepet banget ya, aku ke puyuh. Oh mau pipis? Mau pipis dulu. Ya. Udahlah, saya bentar. Kita nyari di depan itu kayaknya ada WC umum Mas Yo. Ya. Semak-semak wae apa lah Mas Adul. Enggak apa-apa.
Semak-semak lah. Semak-semak. Ya, enggak apa-apa lah. Oke, 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 oke. Sebelum disunat. Sebelum disunat. Pen pipis. Ya, ya, benar, benar, benar. Nih. Silakan keluar. Cek, kamu udah persiapan belum? Tadi ininya udah bersihin belum? Udah dibersihin belum? Udah ya. In. Yo, kalau mau pipis. Ya. Sini. Tenang, kalau mau pipis. Ayo, tak anter yo. Enggak usah, aku sendiri aja bisa. Yakin? Yakin. Yakin. Tak anter yo, enggak apa-apa. Enggak usah. Ada. Tuh guys, di sini ada semak-semak guys. Mana mana. Nah, sana. Eh, jangan mana-mana. Ini kita andal. Celananya kita andal tuh. Nah, eh, jangan salam lama. Oke, kita tunggu di mobil aja guys. Oke. Mas Nemo, menurut kamu lo kira-kira Endul reaksinya bakal gimana sehabis disunat nanti? Mungkin jadi lebih pendiam dan enggak aktif gitu lo kan. Bisa dewasa enggak ya? Kita lihat aja nanti. Kalau kalau menurut aku dia apa tetap tambah lebih dewasa mungkin. Bandele berkurang. Mudah-mudahan. Loh, Endul enggak ada. Masih mau. Dia mana tuh? Pakai jajannya malah dibawa. Mas Joko enggak ngomong kalau jajannya dibawa tuh. Bisa jajannya Mas Joko. Ini punya jajannya Endul tadi dibawa. Enggak ada loh. Kabur. Bukan jajannya. Endulnya Endul cari. Endul. Masuk, masuk. Ayo turun, cari, turun, cari, turun, cari, turun, cari, turun, 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 kok jajannya di bawah aku enggak lihat le jajannya di bawah. Berarti kita sini ibu dong. Aku enggak lihat kalau jajan di bawah. Coba sini sini sini. Jajan kabur. Aduh gila ini katanya pipis. Tul. Wah ini Vic kabur ini. Eh itu. Ulah. Ayo ayo kejar 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 kejar. Mas mau kabur itu. Duh. Hei. Tadi, aduh kemana tuh terakhir lo? Duh, Tul. Itu Mas Joko. Eh tangkap tangkap, tangkap 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 Mas Joko. Lihat, ah, tangkap. Bis. Kemana? No, mana bis? Eh, bawa. Gagal kamu. Udah mau kabur masuk sama jajan-jajannya di bawah. Wah, repot. Belum-belum udah mau nipu nih orang. Mungkin nanti kalau mau minta turun jangan dikasih. Iyalah. Sebelum nyampe. Masuk. Udah masukin. Terus-terus masuk. Jagain Mas Joko. Masuk. Wih, jangan sampai ketolongan lagi Mas, aduh. Nah, lo. Ya, kemana kamu? Nah, lo mau kabur lo. Kok kamu udah pinter nipu toh? Yo, 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 tapi... Katanya udah siap sunat, udah dijajain. Tapi aku takut Mas Yo. Gak apa-apa. Ya orang takut ya takut dong Mas Adoe, takut sama ular ya takut. Tapi kan udah takut sunat. Itu nganu lo Dul. Sekarang sama besok itu sama saja kamu pasti sunat. Nah, Dul. Dul. Ya. Wes gak apa-apa lah, mau kabur kok udah dikasih apa-apa. Udah pokoknya persiapan mental kamu itu udah gede. Paling-paling nanti itu nganu Dul langsung truk pakai. Gak kerasa deh. Kan udah di piyo. Nah, habis kan gak kerasa. Eh, pokoknya sekarang Dul gak boleh keluar lagi lah sampai di bungsu ke tadi nanti ya. Ya. Yo. Cuman keluar darah dikit kok Dul. Nah, mau sampai capek Mas Yo. Ya emang juga capek. Emang pendarahan banyak loh Nemo. Iya, emang dulu dua kali aku. Pendarahan aku pendarahannya banyak Nemo dulu. Apalagi kalau biusnya itu hilang. Oh, sakitnya. Kalau Mas Yo, kalau aku sama darah enggak takut, tapi kalau sama suntikan itu, cus gitu. Ya itu disuntik itu wajib Dul, harus disuntik itu. Kalau nggak disuntik ya sakit lah. Aduh, aku nggak mau sunat. Kita kembaliin nih. Kembaliin. Nggak tahu. Udah pokoknya kamu hari ini sunat. Wes, titik. Tidak akan kabur. Tidak sunat. Enggak. Yuk, Mas Yo, jalan lagi yuk. Yuk, jalan. Yuk, kabur lagi Mas Yo. Dijaga betul-betul loh ini loh. Iya.
aku dulu juga sunatnya di sini. Mas sama, aku juga sama nih. Mas Joko di sini? Iya, di sini. Iya. Walaupun Purworejo di sini, depan. Oh, gitu. Nah, tuh. Oh. Oke, kita sudah sampai. Ini taruh dulu. Taruh dulu. Ayo. Tapi dihabisin sama Mas Joko. Enggak. Kita sudah sampai. Yuk. Yuk, bawa Kevin nih, Kevin bawa. Kevin bawa, Kevin. Bawain. Yuk, bawain. Kita lihat, guys. Mas Joko. Keluar tuh, Pak. Masuk sulit, Pak. Aduh, gimana tuh ini? Dul, ayo, Dul. Nah, ini susah banget, guys. Dul mau dijak sunat. Eh, ayo, Dul. Ayo. Aduh, kasihan tuh, Mas. Aduh. Bentar. Tak tarik nafas dulu lah. Ayo Mas, kalah sama Dul. Yuk bentar kok Mas, Mas Joko bentar. Ayo. Tarik ayo Mas. 1, 2, 3. Iya. Gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Ayo Mas Joko. Tolongin. Wah, kasihan Mas Adu ini. Ya repot. Pandu tenang. Ayo. Wis sampai lo. Mas, kabur. Tolong. Tangkap. Ayo. Mas Joko. Duh. Nah, lo mau lari-lari lo. Ini aku sampai kotor ini tuh lah. Nah, kan kotor kan? Sunat dulu. Yo, sunat yo. Sunat ayo. Wah, ini agak susah, guys. Entul itu memberontak terus katanya berani, ternyata enggak. Gak apa-apa, Kevin nyol. Nih, Kevin dikurang. Pegang. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan dari kuping. Malah kentut dia. Nih, Tun, aku sampai basah, kotor. Ayo, toh. Cuma sebentar. Mau gak? Wis gak apa-apa wis, ditunggu aja. Kamu udah minta jajan. Udah ditemuin Kevin, kurang apa lagi coba? Nah. Nanti beli KLX. Nah. Mas Adu, panggilin ini yang sunat udah ada belum? Nah, guys, jadi ini malah lagi tutupan kayak gini ya tempatnya ya. Biar Mas Adu hubungi dulu. Betul gak apa-apa. Wis sabar dulu. Wah, ini kok kontennya jeneng-jeneng ya, Pak. Wah, kenapa itu, Mas Joko? Waalaikumsalam. Gigi, sami-sami. Gak caranya. Oh, gitu? Waduh, Mas Jok. Pak Kajine tidakan. Terus? Dia ada di sepitan masal gitu. Oh, lagi sunat masal. Dan ini dulu gimana? Nah, gini aja mau kita anterin ke sana aja, Bok. Yuk, anterin ke sunat masal. Kita ke sana aja. Langsung ke sana aja. Tempatnya di mana, Pak Jok? Enggak jauh dari sini. Oh. Yo, serat masal yo. Masal aja, banyak temennya di sana. Yo. Tapi aku takut. Kenapa? Wes gak apa-apa. Gak usah takut. Tenang. Nah, kenapa, Sok? Ini Pak Kasih malah ngabarin lewat WA. Ya, kalau hari ini gak bisa. Serat masalnya udah penuh. Terus gimana? Gak bisa menerima lagi. Pending dulu berarti? Oh, pending. Ah, pending sunate. Sebentar, duduk dulu. Kamu itu asal seneng aja. Memang hari ini pending, tapi kapan-kapan tetap kamu sunat. Ah, no. Kapan? Apa kita sunatin bareng aja di rumah, yuk? Yuk, sunat sendiri aja, yuk. Ayo. Aku punya pisau, Mas. Nah, ayo, langsung aja, yuk. Closing Mas Adu sekalian. Oke. Kita sunat di rumah. Sekian dulu video dari Yodawis Lu, Satria Muda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ceritain terus kebudayaan Indonesia. Salam. Seroto. Yuk, sunat di rumah. Kita mau sunatin dulu. Yuk, sunat. Yehi.